Halo guys, jumpa lagi dengan gua Ipang. Di video kali ini gua akan kasih tahu gimana sih caranya ngerekam layar kalian saat gaming atau mau bikin video tutorial dengan Do Recorder. Caranya sangat mudah kan kawan. Kalian tinggal pergi ke Play Store. Oke, langsung saja kita pergi ke Play Store. Kalian ketik Do Recorder, oke, udah. Nah, di sini seperti ini ya, guys. Tampilannya seperti ini. Ini berhubung saya sudah download, jadi tinggal buka doang. Ini, oke, kita buka. Kalian install dulu ya, guys. Kalau gua udah download, jadi tinggal langsung buka. Ini oke, tampilannya seperti ini karena udah masuk. Oke, ntar lagi ini Do Recorder. Nah ini guys, kita pergi ke setting dulu aja guys. Pergi ke setting, pilih resolusi video yang kalian butuhkan. Kalau gua pilih yang paling besar ya guys, biar bagus hasilnya. Terus kualitas video gua pilih otomatis aja lah, biar nggak nge-lag nanti waktu buat ngegame, buat record waktu game. FPS-nya gua pilih otomatis juga, karena kalau gue taruh 60 FPS nanti takutnya nge-lag waktu ngegame, jadi turun rank dah. Orientasi video, nggak tahu. Rekam audio kalian checklist aja. Nih seperti ini di checklist. Terus lokasi video default, balik warna video nggak usah, kalau gue nggak pakai lah. Mode rekaman standar, ini udah yang paling bagus sih. Terus goyang ponsel untuk berhenti merekam, ini sebenarnya bagus sih, tapi gue pakai itu aja sih, thumbnail dari atas. Jangan tutup aplikasi. Oke, udah. Screenshot, kalau mau nyekreenshot dinyalain juga bisa, kalau gue nggak pakai. Kamera, kuas gue pakai. Rekam GIF, tampilan setuhan. Oke, tanda air, tampilkan tanda air di video rekaman. Ini apa ya, merek nih, ini mereknya. Aktifkan tanda air, tampilkan tanda air di video rekaman. Ini merek deh. Oh sorry, aim gua masih kebuka. Aim. Oke. Ini tentang kami. Udah, kita langsung pergi saja. Berhubung saya sudah apa, download, sudah buka. Ini tampilannya seperti ini, Do Recorder. Nih, kita geser juga bisa, mau taruh sini bisa, taruh sini bisa, taruh sini bisa, taruh sini bisa. Oke, ini kita langsung, seandainya kita mau apa ya, ngegame gitu. Oke, coba kita pergi ke YouTube. Oke, ini YouTube gua. Kita record. Oke, ini juga kita nyalain. Terus kita klik tombol rec, ini tombol yang bulat merah ini. Nanti ada natifnya, hitungan ke 3 detik nanti sudah mulai nge-record. Oke, kita coba tonton yang ini mana ya? Serah lo dah. Kita tonton yang ini aja guys. Ntar guys, ini guys. Oke, okay. Halo guys, selamat sore dan selamat bersantai. Kembali lagi sama gua Ipang. Di video kali ini gua akan ngebahas tips seperti ini lah, buat para gamers yang mau belajar. Oke, kalau mau berhenti kalian klik lagi tombol thumbnailnya, kalian pencet tombol recordnya, nanti berubah jadi kotak, nggak bulat gini.
Oke guys, terima kasih udah nonton video gua. Jangan lupa like and share kalau video ini lumayan bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa juga subscribe biar gua juga semangat bikin video lagi. Oke guys, thank you. Ciao.